Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan majelis hakim, terutama hakim ketua. Yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum, dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledo saya sebagai terdakwa. Yang mulia. Jujur saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap alahum Yosua. Baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo. Namun berdasarkan hasil persidangan, saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada Almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada Almarhum Joshua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada Almarhum Joshua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya Maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur Saya sudah ditahan kurang lebih lima bulan Dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut Merencanakan pembunuhan kepada Almarhum Yosua Bahkan yang lebih parah di media sosial Saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri yang mulia, yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini. Karena bagaimanapun, juga saya, men saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain, album Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya dua tahun tidak bekerja, dengan Bapak Ferdi Sambo, Almarhum Joshua pernah membantu saya dengan rezekinya karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya aku yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan, sebagaimana seharusnya. Walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa, dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis. Tega dan pu tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Qur'an sesuai dengan agama saya, agama Islam, Surah Ar-Rahman ah ayat 9. Wa'akimul wasna bilkisti walatu asri mizan Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya Karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini Dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang Terima kasih yang mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh